Tuhan, kita boleh datang bersama menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa permohonan kita. Ada kalanya kita merasakan bahwa Tuhan jauh dari hidup kita. Saat di dalam kesesakan, kita berseru tapi kita seperti tidak melihat dan mendengar akan suara Tuhan dan tidak merasakan kasih Tuhan. Tapi biarlah saat ini kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun kami kadang merasakan Engkau jauh, tetapi sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh daripada kehidupan kami, ya Tuhan. Itu semua hanya tergantung pribadi kami, lepas pribadi, untuk merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan saat ini kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan hadir pada saat ini. Mari arahkan hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami lelah. Jujurlah di hadapan Tuhan bahwa saudara dan saya membutuhkan siraman air kehidupan yang baru. Pada
Dan saat ini katakan dengan jujur, Tuhan, kami lelah. Mungkin ada perjalanan iman kami yang semakin hari kami lihat semakin sulit. Mungkin ada rumah tangga yang mulai berantakan, mulai anak-anak yang mulai jauh daripada Tuhan. Mungkin keuangan kami, bisnis kami, Tuhan, tidak berjalan sesuai dengan yang kami mau. Tapi pada saat ini kami kembali satu kali lagi, Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan yang adalah Allah dan Tuhan kami. Kami berdoa, Tuhan, buat setiap apapun pergumulan anak-anakku pada saat ini. Pergumulan visa, mungkin mereka yang ingin merindukan untuk tinggal permanen di Australia, di Perth, untuk boleh mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bahkan melayani Tuhan di kota ini. Kami berdoa, Tuhan, Kau lihat setiap hati anak-anakmu, Tuhan, dan Engkau jawab setiap seruan hati mereka, Tuhan. Terhenti-hentinya kami berdoa buat mereka yang sedang sakit. Tuhan, kami tidak bosan-bosannya meminta, karena kami tahu hanya kepada Engkau kami dapat meminta dan memohon. Anugerahkanlah kesembuhan bagi anak-anakmu yang sakit, Tuhan. Lawat mereka dengan kasih setiamu, Tuhan. Kasihanilah mereka, Bapa. Terima kasih, Tuhan, penghiburan daripada Engkau, Roh Kudus, menyertai mereka semua. Terima kasih, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, pada saat ini. Jika ada di antara kami yang sering khawatir, jika ada di antara kami yang mudah menyerah, Tuhan, kami berdoa, biarlah kekuatan-Mu yang memampukan anak-anak-Mu ini berjalan untuk melihat kemuliaan-Mu yang lebih besar, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Curahkan kekuatan-Mu sekali lagi bagi setiap anak-anak-Mu supaya mereka bisa melihat bahwa sesungguhnya tangan Tuhan selalu ada atas mereka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat setiap anak-anak-Mu yang mulai merasakan betapa Tuhan jauh. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Dan Roh Kudus, bantu kami dengan hikmat-Mu untuk merasakan bahwa Tuhan selalu hadir dan menyertai hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih, ya Roh Kudus. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Engkau sanggup, Engkau mampu. Kami mau selalu ada tinggal bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan setiap doa-doa permohonan anak-anak-Mu yang mungkin belum saat ini disampaikan satu persatu. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa ketika penyembahan kami dinaikkan, Engkau sudah melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih, ya Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Tapi kami sehati dan kami tahu bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang hidup, nama yang penuh anugerah,
nama yang penuh mujizat, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya.